What's up guys? Welcome and welcome back to my channel Jack Life. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya serta selalu kerang sembilan pastinya. Kembali lagi di sini bersama saya Jack. Kali ini kita masih bermain game yang sama yaitu The Ends Underground Kingdom, yang dimana kita ini ceritanya habis pulang dari Barren Land dan alhamdulillahnya kemarin itu kita menang ya guys ya. Nah makanya sesuai dengan judul video kali ini kita bakal bahas reward yang kita dapat ketika kita menang Barren Land itu apa aja guys. Nah di sini kalian bisa lihat udah terbuka Rest of Champion ya, berarti udah selesai dan disuruh masuk lagi malah kalau mau gitu loh. Cuman mungkin gue mau istirahat dulu. Dan ya di sini kita bakal bahas reward yang kita dapatkan karena kemarin itu kita itu menang pastinya. Terus selanjutnya itu kita itu ranking 12 untuk stack satunya, stack 2-nya itu kita ranking 1 dan stack 3 itu kita ranking 1 juga guys. Jadi seperti apa rewardnya langsung aja kita cek ya. Nah di sini dulu dari event. Nah, please claim your Barren Land participant reward in time. Nah, ini untuk semua partisipan ya guys ya. Jadi tetap dapat serangga bintang 5, cangkang oranye dan lain-lain ini pasti dapat ya guys ya. Selama kalian selesai Barren Land gitu loh, enggak mundur atau enggak berhenti di tengah jalan gitu loh. Nah, di sini kita udah claim untuk hadiah partisipan. Nah di sini gue udah sebagian udah ada gue buka deh kayaknya. Nah ini pemberitahuan yang udah kadaluarsa gitu ya guys ya. Dan di sini oh ini resource yang dikembalikan guys. Jadi kita dapat kembali kembalian resource 70% ya. Kita klaim dulu aja. Nah ini kita tentunya dapat tentara yang mungkin mati pas perang kemarin itu dikembalikan juga. Nah di sini kalian bisa lihat ini tuh hadiah champion ya, yang dimana di Barren Land itu dihitung dari champion point kalian ranking berapa. Nah di sini kalian bisa lihat stack 1 itu gua poinnya 1 juta ranking 14, jadi masuk dari 5-12%. Terus ranking 2 itu ranking 1 dengan 3 juta poin. Maksudnya stack 2 ya. Dan stack 3 itu 3.800.000 dengan ranking 1 juga tentunya guys. Dan di sini kalian bisa lihat untuk rewardnya nih. Kita lihat di sini ada Rusting Sand. Nah ini tuh karena reward untuk 15-12% ya, ranking 14. Dan untuk ranking satunya di bawah sini guys. Nah ini tuh kalau kita ngechat gambarnya berubah ya. Nah ini ada 15 kali 2 karena 2 kali kita ranking 1, dan ini hadiah karena udah dapat ranking 14. Nah selanjutnya itu ada Dominate Season Egg. Nah ini nih yang paling kalian butuhkan karena dia di 5 pertama itu pasti berisi semut Barren Land guys. Selanjutnya itu serangga oranye bintang 2 itu 3 biji. Ada sel 2000 cairan sel 1 lumayan ya. Human nutrisi jamur. Ada madu ya, ada RSS lah dikitnya. Percepatan. Ya percepatan sih enggak seberapa ya. Dan ini langsung aja kita claim. Nah dan itulah reward yang udah kita dapat guys. Dan sorry gue lupa, ini itu untuk victory ya. Jadi kalau kita menang kita dapat ini guys, jadi expedition pioneer sama bahan mutasi. Kalau misalnya kalian kalah kalian nggak dapat skinnya guys, walaupun skin pinjam doang ya, trial ya. Oke langsung aja kita claim. Ini juga berdasarkan jabatan kalian di aliansi ya. Kalau kalian cuman R2 atau R1 tentunya hadiahnya juga dikit guys. Biasanya yang tinggi itu R3, R4, sama R5 ya. Dan ya
selanjutnya mungkin kita bakal coba untuk tetasin. Nah di sini kalian bisa lihat orang-orang udah pada dapat semut Dolly Cideirus bispinosus. Itu didapat dari khusus dari sini guys. Dan di sini kalian bisa lihat dapatkan semut khusus musim dalam 5 kali pertama dari Dominate Season Hatch. Nah ini itu pasti dapat di 5 pertama. Ya udah, daripada basa-basi langsung aja kita sikat. Bandit Sugar. Nah itulah salahnya. Nah ini apa nih? Oke. Graceful Twig and guys. Gua gak butuh semut ini ya. Sudahlah. Selanjutnya. Nah, gua dapat infonya dari anak-anak. Jadi 15, karena rata-rata kalau mereka cuma sekedar berpartisipasi seadanya itu dia dapat 15 telur guys. Dan 15 itu isinya cuma satu katanya. Nah, kita tadi ada berapa lupa ngitung lagi, ada 20-an, 22 tadi apa berapa ya. Ya kalian bisa backlah videonya buat lihat berapa yang kita punya. Nah, nanti kita bakal coba isinya bakalan jadi berapa guys. Oke. Waduh, ada telur tersier juga. Cangkang serangga. Tapi kali 2000 loh ya. Lumayan ya. Waduh, ini udah mulai asem nih kayaknya. 9 tersisa. Ya, sisa 5 guys. Jadi kalau menurut gue sih ya, sebenarnya ya gue sedikit kecewa sama hadiah ini. Kenapa kok kita udah ngabisin sekitar berapa tadi ya, 15 ya, dan hadiahnya cuma satu, dan itu pun juga bukan yang kita inginkan ya guys ya. Gue sih tadi pengennya ini guys. Mana? Sorry, kalau nggak Weaver N, kalau nggak ini juga boleh buat di depannya. Tapi ternyata malah dikasih Graceful guys. Sisa 5 nih, langsung aja lah ya kita pakai lagi ya. Weeple N. Itulah hadiahnya. Jadi intinya guys, ya sedikit mengecewakan ya. Jadi walaupun mau kalian mungkin peringkat satu terus atau gimana, ya intinya dalam sekali penetasan atau sekali di dapat itu cuma satu gitu loh guys. Cukup mengecewakan sekali ya. Dan ya mungkin yang bisa kita syukuri hadiah-hadiah lainnya ini guys, ya nanti bisa dipakai buat upgrade sel, kuman dan jamur ya. Kalau untuk yang lainnya ya begitulah, kalian bisa lihat ya, tidak ada yang spesial. Berjuangnya capek, pukul-pukulan 38 hari dan hadiahnya cuma segitu guys. Dan ya mungkin sampai di sini aja video dari gua. Kalau ada pertanyaan langsung aja coret-coret di kolom komentar. Kalau ada salah-salah kata gua mohon maaf. See you on next video. Bye bye and thank you.